Di dunia ini, ada banyak sekali orang yang hidup dengan bahagia. Faktanya, hidup saat ini gak semulus itu. Sometimes kita harus melalui masa-masa keras, menemui berbagai macam perilaku dan pola pikir. Salah satu contohnya adalah greed atau rakus. Beberapa orang memaknai itu sebagai suatu perilaku yang berlebihan untuk memiliki sesuatu, bahkan untuk memiliki hak orang lain. Ketidakpernahpuasan dengan apapun yang sudah dimiliki. Tapi tunggu, menurutku gak setangkal itu. Bayangkan jika semua orang tidak memilikinya. Lihat ini. Haruskah Mark Zuckerberg hanya berhenti dengan face mask? Dan kalau bukan karena ulah orang seperti Frank Beck, mungkin kita tidak bisa menikmati ini. Atau bahkan, bagaimana jika Michael Faraday tidak memilikinya? Gak ada listrik. Kita harus mencoba memutar pola pikir kita dan meniriskan yang positif dari yang negatif. Kita harus mampu melatih rasa haus kita, menahan diri untuk cepat puas, dan mengembangkan achievement kita. Tapi ingat, bukan berarti merampas milik orang lain. So, being great is great, right?